Oke, kembali lagi bersama saya Chef Andre di dapurnya Mama Suka, yaitu Master Kitchen Mama Suka. Kali ini saya akan membuat ramen kuah susu. Bahannya diantaranya ada mie, ada ayam di sini, ada sayuran sebagai topping, dan produk-produk dari Mama Suka, yaitu ada rumput laut, ada garam gurih, ada kecap asin, kecap raja, dan ada minyak wijen. Oke, kita mulai aja ya sekarang. Oke, kita panaskan air pertama. Kita siapkan 300 ml air. Setelah itu, kita siapkan juga ayam fillet ini. Kenapa ayam fillet dimasukkan pertama? Kita akan membuat kaldu, base-nya kaldu. Sekitar 100 gram. Ada bawang putih dan jahe. Kita geprek dulu ya. Setelah itu, kita masukkan kecap asin, kecap raja sebagai base-nya. Nggak cuma asin, cuma dia juga udah ada gurihnya di dalamnya. Ada garam gurih. Sekutnya ini saya bikin base-nya atau kaldunya untuk ramen tersebut. Oke, kita masak sampai matang pertama. Setelah itu nanti setelah matang, kita akan masukkan susu. Ini kita menggunakan susu steril di dalamnya untuk tambahan kaldunya. Oke, ini setelah boil atau apa mendidih, dia akan keluar buih. Buih itu, ini adalah kotoran daripada ayamnya. Kita harus namanya di skim out atau buihnya diangkat dengan cara seperti ini. Nah, setelah udah di skim out, udah mendidih, kita kecilkan sedikit, sangat kecil. Lalu kita masukkan susu steril. Kita masak sampai mendidih, agak mendidih. Jangan terlalu mendidih, kalau terlalu mendidih dia akan pecah. Kita tambahkan gula sedikit sambil menunggu kuahnya mendidih. Kita ambil mangkok, kita plating. Oke, di sini minyak saya sudah masak duluan. Sah. Di sini ada pak choy yang saya sudah boil juga. Ada jamur enoki yang saya sudah boil. Kita potong telur menjadi dua. Kalau saya biasa memotong seperti ini, set. Baru tengahnya. Ya, hasilnya akan baik. Nah, seperti ini. Mudah kan? Setelah itu kita siram. Dan ayamnya sebagai topping di atasnya. Kita tambahkan di atasnya toppingnya irisan daun bawang. Dan yang terakhir, biji wijen. Kita kasih topping juga. Ini adalah rumput laut Mama Suka yang original. Saya suka yang original. Dan taburi minyak wijen sedikit sebagai aroma saja. Ini dia ramen kuah susu ala Mama Suka. Kita coba ya. Enak. Jadi ramen kuah susu ini itu ada rasa creamy, gurih, asin, manis, dan flavor dari wijen, minyak wijen. Ini sangat menarik dan unik dengan menggunakan produk Mama Suka. Dicoba ya di rumah. Enak sekali, saya cobain lagi ya.